Pada hari akhirat esok. Dan ingatlah pada hari mana? Hari ketika yuradul ladzina kafaru, akan dihadapkan ke arah neraka, dibentangkan ke arah neraka. Siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang telah kafir mereka itu. Kafaru ni mereka telah kufur, mereka telah kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين. أما بعد إن شاء الله pada pagi yang berbahagia ni kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala hendaknya amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur, sihatkan kita semua alhamdulillah, dan masih lagi Allah Taala memberi nikmat-nikmat yang tidak mampu kita menghitung alhamdulillah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur ayat ke-19 juzuk ke-26 suratul Ahqaf. Surah yang ke-46 ada 35 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan tadabbur ayat ke-19 yang membawa maksud walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin dan bagi setiap. Walikullin bagi setiap. Setiap apa ni? Semua benda ke? Tak. Bagi setiap minal min jinsil mu'min wal kafir. Bagi setiap yang mana jenis manusia yang bergelarkan, yang digelarkan sebagai mukmin dan juga yang digelarkan sebagai kafir. Walikullin bagi setiap hak mana mukmin, hak mana kafir. Darajat
ada darjah-darjah dia, ada darjah-darjah, ada pangkat-pangkat. Fa darajatul mu'minin fil jannati 'aliyah wa darajatul kafirin fil nari safilah. Darjat orang mukmin berada di dalam syurga yang tinggi, 'aliyah. Orang mukmin Allah Taala akan letak darjat mereka ni, kedudukan dia panggil, kedudukan. Markah. Kalau panggil darjah-darjah ni makna markah, kedudukan, ranking. Orang-orang mukmin ni akan berada fil jannah, di dalam syurga. Bila cerita ni? Akhirat. Aliyah, syurga-syurga ni Allah Ta'ala akan letak syurga-syurga ni memang di tempat-tempat tinggi. Tempat-tempat tinggi, aliyah. Tinggi itu tidak serupa tinggi. Tinggi ada yang lebih tinggi, ada sedang yang tinggi, ada yang tinggi saja, ada yang lebih teramat tinggi. Itu berbeza di atas mengikut apa dia? Mimma amilu. Ayat yang sebelum, selepasnya. Wa darajatul kafir, wa darajatul kafirin, dan darjat-darjat kedudukan ranking orang-orang yang kafir itu, finnari safilah, berada di dalam neraka yang paling rendah. Kedudukannya berbanding syurga dengan neraka, mana boleh nak bezalah. Jauhlah perbezaan syurga dengan neraka. Maka kedudukan syurga ini bagi mukmin, kedudukan apa ni neraka ini bagi kafir. Kenapa ni? Kenapa mereka dapat darjah-darjah? Ada berada dalam fil jannah aliyah, syurga yang tinggi. Ada yang kafir ini berada di finnar safilah, dalam neraka yang direndahkan martabatnya, kedudukannya dihinakan. Kenapa terjadi begini? Mimma amilu. Itu sebab dia. Mimma amilu ay al-mu'mini al-mu'minuna min at-ta'ati wal kafiruna min al-ma'asi. Kerana orang mukmin ini Allah Taala letaknya darjah-darjah yang tinggi dalam syurga kerana hasil daripada, dia panggil hasil mahsul. Kenapa? Kerana mereka ini mengerjakan ketaatan pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah Rasul. Semaya, Allah kata. Allah kata semaya, jangan tinggal. Semaya, jangan tinggal. Hak mana hak fardu, hak sunat, buat boleh pahala. Tak buat, tak ada apa-apa, tapi pahala tak ada. Tak ada pahala. Ada orang yang mampu buat semaya, hak sunat, tapi dia tak sibuk buat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak sibuk buat. Orang lain pakat buat semaya sunat belaka, dia tengok saja. Dia duduk buat. Dia rela buat lagi dengan semaya sunat. Tak ada masalah. Tetapi dia rugi. Dia rugi. Rugi. Orang lain boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Sehingga boleh sampai 5 juzuk. Ada sampai 10 juzuk sehari. Ada orang boleh baca Quran 15 juzuk sehari. Ada yang boleh khatam dalam masa sehari. Puluh juga dia. Ada orang tak baca langsung. Lepas tu, hak mana wugi, hak tak baca langsung. Ada orang boleh Sarawak. Dia Sarawak ada 10,000. Hak bila? Hak jenis tak bila, tak tahu berapa lah Sarawak. Hak jenis pesen tak bila. Ada hak tak bila. Dia tak bila. Tapi Sarawak, tidak orang panggil tak putus. Selawat, selawat, selawat. Tak sedut kira waktu lah. Kira hak bila. Ada hak jenis tak selawat langsung sehari. Tak selawat langsung. Selawat bila dalam semaya tu je. Ada mananya hak mana rugi. Hak tak selawat langsung. Bila bangun akhirat tu menyebabkan darajatul mu'minin fil jannah aliyah. Dalam syurga yang tinggi-tinggi tu, perbezaan tinggi rendah tadi tu, syurga yang tinggi, semua syurga tu tinggi. Ada yang tingginya, setakat ni ada tinggi lagi, ada tinggi lagi. Bergantung kepada mimma amilu. Wal kafiruna fil ma'asi. Dan orang-orang yang kafir ini, mereka sentiasa buat maksiat pada Allah SWT. Sebab itulah mereka berada di, dipanggil ranking yang bawah.
iaitu dalam neraka yang berkekalan. Kenapa Allah Ta'ala bagi mereka ni syurga, bagi neraka setiap individu tadi? Kenapa? Waliyuwafiyahum. Itu sebab dia. Waliyuwafiyahum a'malahum. Waliyuwafiyahum. Wali badan bagi untuk, dia panggil. Li itu untuk. For dia panggil. Untuk bahasa Inggeris, for. Li itu mana untuk. Dan untuk yuwafiyah, supaya Allah Ta'ala itu membalas. Yuwafiyah. Membalas hum mereka itu. Hum mereka itu masuklah orang mukmin, orang kafir. A'malahum, amalan-amalan mereka yang terdahulu. Balasan kepada amalan mereka. Yang kita duduk buat amalan ni, semuanya ada balasan daripada Allah. Tak ada, hok kata tak ada balasan. Semuanya ada ngupah. Sama ada upah tadi, kalau dia buat dosa, maka upahnya adalah neraka. Siapa dia buat amal soleh, dia buat amal soleh taat pada Allah, upahnya apa? Syurga. Syurga ni tak ada, tak sedap lah, sedap belaka. Start daripada tanah dia, material dia. Besar mana? Besar rating kayu yang boleh genggam. Berbanding dunia ni, lebih baik, mahal dia, hebat dia, berkualiti dia, berharga, berbanding langit dengan bumi. Besar mana benda tu? Besar rating kayu, kalau pergi tak nampak, duk ada tangan. Ada lagi disebut oleh Nabi, tudung yang dipakai oleh bidadari dalam syurga itu, kalau nak berbanding dengan dunia langit, hebat tudung dia lagi, nilai dia. Jadi sebabnya Allah SWT bagi syurga itu dan juga bagi neraka kepada orang kafir itu, liyuwafiyahum, tujuan itulah Allah Ta'ala buatkan akhirat, Allah jadikan akhirat. Kenapa? Liyuwafiyahum, kerana Allah Ta'ala nak bagi balasan a'malahum, amalan-amalan mereka dahulu, sama ada yang kafir yang mukmin. Wahum la yuzlamun, dan sedangkan mereka tidak dizalimi. Allah Ta'ala tidak menzalimi. Betul lah tu. Allah tidak buat zalim. Tak buat nyanyi. Semua amalan kita atas muka dunia, walaupun katanya Nabi, ittaqunna walau bisyik bitamratin, jauhilah kamu, hindarilah, jagalah diri kamu daripada neraka, walaupun dengan kamu bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Separuh buah kurma, kecil mana kurma ni, kerat dua. Boleh selamat daripada neraka kalau kita sedekah dengan separuh kurma. Apatah lagi kalau lebih daripada itu. Allah Ta'ala kira semua. Yang bila kita tengok daun kayu, contoh. Kita tengok daun kayu. Ada orang tengok, comelnya. Setakat itu je. Ada orang tengok, masya Allah, hebatnya Allah. Ada hogi lebih lagi. Ada subhanallah. Allah lebih suka lagi. Berbanding dengan tengok saja, tak kata apa. Tak ada melihat kebesaran Allah. Jadi itu atas semua itulah menyebabkan berbeza dapat pahala, tak dapat pahala. Ada orang tidur, kroh-kroh. Allah letihnya, nak tidurnya berasa. Setakat itu ya. Ada kata, ya Allah, letihnya ya Allah. Nak tidur, nak ambil ring ni, nak ambil power ni, nak bangun pula ibadah malam. Lepas ni nak semayah, apa ni, nak semayah zuhur, wiraga sikit, nyanggir dulu mata, qaidullah. Boleh pahala. Berbanding dengan tak ada apa-apa. Tidur kat, buat apa tidur, letih. Tu beza. Jadi tu atas semua, maka akhirat ni lah Allah Ta'ala buat. Betul benar Allah Ta'ala buat akhirat ni ialah Allah Ta'ala tidak nak menzalimi siapa-siapa. Allah Ta'ala nak bagi pembalasan sebaik-baik.
Eh? Duk mari bulan, mari masjid, perih-perih, kan mari, kan mari, kan mari. Mari, eh? Subuh cuma ni. Tu dia panggil rutin tu, orang tu ulang belaka. Eh? Tengok Zuhur cuma ni. Asar cuma ni, Maghrib cuma ni, Isyak cuma ni. Eh? Dalam banyak-banyak lima waktu ni, hok mana banyak kali? Hok ramai sekali jemaah. Semayah, Isyak. Nah, ha, Isyak dah ramanya. Ha, hok tu hok ruai masa tu ramai. Nah, hok tak ada agak gaduh. Subuh. Ha, subuh ni hok sikit kali dah sama-sama apa. Nah, ha, tu kita tengok lagu mana di mana tu dipanggil di Temelu. Temelu ke? Hok penuh masjid. Lah. Jumaat sini ada kita tengok. Ada masjid-masjid gi Ngabah pun. Ha, ni masjid ni. Masjid istana. Ambo gi kuliah pada satu hari tu. Kata mana renggih. Renggih masjid ni, renggih. Tak ada ejek, tak ada belaka. Temeh mari basic. Temeh rawati, temeh hok sungguh, hok betul pun. Hok nombor satu, dua, gi juga. Temeh rawati kata tak ada belaka sahih. Nuh. Gismaya, Gismaya subuh dan belaka. Di mana di Temeluh. Ha, kata nak 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 tera tengok orang jadi warna ramai siapa ke penuh. Maya subuh. Ha, jadi tuan-tuan semua nak ceritanya kita duduk mari, kita duduk mengaji pagi-pagi ni sebab itulah kena reki betul niat kita tadi. Kita sayang, kita bersahabat, kita buat baik. Apa semua kita jangan kerana lain, kerana kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bila hok masuk lain tadi, saja berlaku. Saja punuh. Eh, terbatal dah. Hok ikhlas kita tadi. Ha, jadi kena baiki sebab itulah tuan-tuan semua. Sebelum apa kita nak buat benda tadi, kena baiki niat. Aku buat ni kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Sehinggalah kita pergi ziarah. Orang sakit di kalangan kita, sahabat handai kita, wari-wari kita. Aku mari ziarah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, anjuran daripada Allah dan Rasul. Boleh pahala. Eh, baik tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Kita lihat pula ayat yang ke-20. Allah Taala akan tunjuk neraka kepada sebelum pada Allah Taala nak masukkan dalam neraka, Allah Taala tunjuk dulu neraka. Kepada siapa? Kepada alladzina kafaru dalam ayat ke-20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Pada hari mana? Pada hari akhirat esok. Dan ingatlah pada hari mana? Hari ketika يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا akan dihadapkan ke arah neraka, dibentangkan ke arah neraka. Siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang telah kafir mereka itu. Kafaru ni mereka telah kufur. Mereka telah kafir. Benda ni pasten. Kafaru ni pasten. Telah kafir mereka itu. Bila kafir ni? Nuh atas dunia dulu. Allah Ta'ala yu'radul ladzina kafaru ala nar. Di atas neraka. Ha, bila mana akhirat ni Allah Ta'ala tak letak lagi. Tak tahu, tak humbah dalam neraka. Allah Ta'ala tunjuk dulu. Adhahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Allah Ta'ala ungkit. Seraya, apa ni, sambil-sambil dikatakan, kamu telah menghabiskan rezeki kamu yang baik-baik dalam kehidupan kamu di dunia. Wastamta'tum biha. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya istimta'. Bersenang-senang, bersedak-sedak dengan nikmat aku bagi atas muka dunia dulu. Aku bagi banyak nikmat pada kamu tu. Eh? Banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi apa nikmat apa? Nikmat dia panggil nikmat-nikmat. Macam-macam nikmat. Nikmat makan, nikmat minum. Nikmat muda, nikmat handsome, nikmat comel. Nikmat dapat duduk dalam suasana orang panggil rumah selesa. Sekeliling selesa. Ada orang boleh beli bukit.
Bukit tu dia boleh beli. Nah, ha, boleh beli bukit. Hak bukit hak ambil saja pun ada. Nah, ambil saja bukit. Ambil saja bukit, kajai tak boleh pun dia ambil. Nah, ha, banyak mana? Reka-reka, hektar-hektar ambil. Ha, tak apa lagi. Nah, nah, nikmat. Kekuatan geng ni, kekuatan senjata, kekuatan orang panggil piti harta benda apa semua. Nah, Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat kepada kamu semua ni. Kamu wastam ta'atum biha, dan kamu bersedak-sedak dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ketika kamu duduk atas muka dunia dulu. Ni ditujukan kepada siapa ni? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Falyau, maka pada hari ini, hari ini temulah buku dengan ruas. Hari ini, akhirat. Allah Ta'ala kata, falyau, pada hari ini, hei semua orang kafir ni, nu tengok dengan kau. Pada hari ini, tujuzaun. Tujuzaun ni, kamu akan diberi azab. Kamu akan diberi balasan. Tujuzaun. Tujuzauna, akan kamu akan diberi balasan, mendapat balasan. Azabal huni, balasan seksa. Balasan seksa yang menghinakan. Azab yang menghinakan kamu. Allah Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa ni aku beri azab pada kamu ni? Sebab apa? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Dengan sebab bima kuntum, dengan apa yang kamu dulu, bagai lama ni, bagai atas dunia dulu. Kuntum yang abang sebut. Kunta, kunti, kuntu ada sebut. Bagai kau. Dah dah. Kunta awak laki, kunti awak perempuan. Kunna kami. Jadi kuntuma awak laki ataupun perempuan dua. Jadi kuntum ni kamu. Kamu kerana kamu dulu tastakbirun. Tastakbirun ni kamu ada perangai. Perangai apa? Perangai sombong. Tatakabbarun, kamu ada sikap takabur, sombong. Dak tahu muka dunia mu sombong. Sombong dulu. Bi ghairil haqqi, menyombongkan diri, di muka bumi dulu tanpa hak. Tanpa hak. Allah Ta'ala tak bagi hak pun untuk kamu sombong. Tapi kamu ambil sifat al-mutakabbir tadi. Allah Ta'ala tak apa al-mutakabbir, sifat kesombongan. Tak apa, sebab Allah tu dia Khalid, dia pencipta, dia Allah. Allah SWT ni Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir alam ni. Tak apa, Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni dalam banyak-banyak nama dia al-mutakabbir. Mutakabbir mana berbangga, menyombongkan diri. Tak apalah Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala tak bagi manusia ambil sepanjang sifat mutakabbir ini, apa ni, diamalkan dalam kehidupan. Jadi Allah Ta'ala tak bagi. Kanalah kamu dulu, kerana kamu dulu atas muka dunia, tastakbiruna fil ardi, dulu atas dunia kamu duduk dalam keadaan sombong. Bi ghairil haqqi, tanpa sebenar, tanpa hak yang diberikan kepada kamu untuk jadi sombong. Wa bima kuntum tafsiqun, dan kerana kamu berlaku fasik. Berlaku fasik. Baik, apa beza istikbar dengan fasik? Al-fisq. Apa beza? Bezanya dia begini. Istikbar ni, dia panggil istikbar ni, yang Allah Ta'ala sebut kuntum tastakbirun. Tastakbirun dengan tafsukun tu, apa beza? Kalau tastakbirun, sombong tadi, sombong tu dia panggil al-fawahish al-batiniyah. Maknanya perangai wuduh dalai jiwa dia, dalai hati dia. Sombong agah ni, agah dia dalai hati dia tu. Oh, aku hebat, aku lebih. Aku hebat, aku fikir banyak, aku kaya, aku ada jawatan.
aku ada kelebihan. Ha, tu dia panggil duk dada diri dia tu. Dan ada pun tafsukun tu, wa bima kuntum tafsukun, dengan sebab kamu duduk atas muka dunia dulu, kamu berlaku fasik. Fasiknya panggil al-fawahish, iaitu benda keji, perbuatan-perbuatan keji, al-zahiriyah, yang dia buat secara zahir. Mana perbuatan luar dia. Ha, luar, luar fasik. Eh? Tapi dalam hati ni, dalam ni, dia panggil al-fawahish, al-batiniyah ni, dia panggil istikbar, rasa sombong. Dalam, hok luar tu fasik. Ha, jadi kalau dalam tu takabur, luar tu fasik, perbuatan dia tadi. Ha, jadi dua-dua ni ada berlaku. Kepada orang kafir ni, Allah Ta'ala kata, mu dulu ada berlaku. Takabur dalam hati, fawahish, al-batiniyah pun ada. Dan yang kedua, kamu ni fasik. Eh? Fasik al-fawahish al-zahiriyah pun ada. Mungguak belaka, gomor belaka. Bagai dalai pun menggomor pun habis. Bagai luar pun menggomor habis. Aku tak kena belaka membuat. Allah Ta'ala sebut kepada siapa? Kepada al-ladhina kafaru. Eh? Orang-orang yang telah kafir mereka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi dia sebut apa? Ayat ni, ayat yang mana Allah Ta'ala sebut, fal yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Ayat ni ni yang mana disebut juga balik atas tadi, adhabtum tayyibatikum, kamu telah apa ni merasai, adhabtum tayyibatikum, Allah Ta'ala bagi kepada kamu, kamu menghabiskan penyerezeki-rezeki kamu, hok molek-molek fi hayatikum, dalam kehidupan kamu, fi dunia, masa duduk atas muka dunia, wastamta'tum biha, dan kamu bersedak-sedak dengan apa ni nikmat-nikmat yang molek-molek yang baik-baik Allah Ta'ala bagi. Jadi katanya Imam Ar-Razi, dia kata apa? Ayat ini bukanlah menjadi dalil yang melarang manusia untuk menikmati kesenangan hidup dunia dan kelazatan dunia. Bukan larangi kepada kesemua manusia. Ha, tapi ayat ni ditujukan untuk orang-orang yang kafir. Ada orang mukmin, tak ada masalah. Orang mukmin Allah Ta'ala tidak cela. Eh? Allah Ta'ala tidak kira, tidak cela, tidak marah, tidak murka, dengan syarat. Ha, dengan syarat. Fa idza, di antara contoh Allah Ta'ala sebut, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai dulu kewajipan sembahyang dulu. Allah Ta'ala kata sembahyang. Mu sembahyang, lepas sembahyang apa dia? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, berhamburanlah atas muka dunia. Wabtaghu min fadlillah, kamu carilah limpah nikmat pun yang Allah Ta'ala sedia untuk kamu. Cari. Hak ni si jaga ni, hak ni cari begini, hak ni cari begini. Bila cukup masa semaya, semaya. Hak mana, hak benda Allah Ta'ala suruh buat, buat. Ha, nak kata tak boleh, ayat ni menyekat untuk semua manusia, tidak. Orang beriman Allah Ta'ala tak marah. Bila mana dia ada kekayaan, siapa tahak dia, dia kena wajib keluar zakat, dia keluar zakat. Tak ada masalah. Nenek, kok masalah ni orang alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Neh, Allahu akbar. Maka tuan-tuan semua, kita ni duduk atas muka dunia, bagaimana kita nak cari harta benda tadi? Carilah. Bagaimana kita boleh ikhtiar? Ada orang pergi, dia pergi bukit. Pergi bukit, pergi bukit. Serik-serik pergi bukit. Po kata bukit. Rupa-rupa cari batu mata. Bawa air boleh dua apa ni, dua botol, tiga botol. Ni dah cedek nak basuh batu hok mana. Tu. Usaha dia, usaha. Ne? Ada orang hamba jumpa di gerik dulu. Umur sudah nak hampir 100. 100, dekat dengan 100 umur dia. Dia kata, "Ustaz, masa tu hamba pergi ngajar kat dia ni sebulan sekali dekat kampung pahit."
Kelapa Pahit ni dekat dengan kita pergi antara negeri nak pergi ke Kuala Hulu kan. Nak pergi Kuala Hulu. Dia ni kawasan bukit. Dia kata kerja hamba ni, hari-hari adalah mendaki bukit, turun naik bukit. Turun naik bukit. Dan hamba nak cerita kepada ustaz ni, saya nak cerita kepada ustaz. Hak amalan yang ustaz bagi itu, saya bulan lepas ustaz bagi, saya amal dengan ayat Quran itu, saya amal. Saya boleh naik bukit gagah molek, dia kata macam agak muda semula, dia kata. Ayat mana? Wa idza batashtu jabari. Baca yuk di tangan. Lepas tu siapa? Tepuk di pinggir. Tepuk di lutut. Kita berasa lain, kita berasa Allah Taala bagi gagah. Maka saya amal, dia kata. Amal ni lah ni nak ukah bukit. Kata pergi berapa orang, kadang-kadang pergi dua, kadang-kadang pergi sorang, tak boleh nak agak mana hot turut ni. Kadang-kadang pergi sorang, dalam bukit ni. Cari apa? Cari akar kayu. Kerja dia cari akar kayu. Serik-serik dalam hutan dengan rimah, dengan gajah, dengan apa. Kata Masya Allah. Macam-macam, tak apalah. Allah Ta'ala kata tak ada masalah lah. Kamu nak cari apa benda, janji, tak ambil hot orang, dia tak curi bagi orang, ni. Tak nipu orang. Hari ni macam-macam skema. Nak juga PT Hoga. Nak juga skema ni. Belik juga. Macam-macam dia. Polis pun dia. LHDM pun dia. Habis benda. Macam-macam Masya Allah. Jual motor, jual kereta. Ni dalam telegram. Mandah. Jual motor sita. Murah-murah. Harga motor sita contoh 7,000. Dia jual 2,000. Dia pun tipu lah. Dia melok elok jebuk dia elok dalam telegram. Dia elok dalam telegram masuk. Hak ni buat tu bit sor. Oh, terima kasih motor saya sapa. Hak ni buat tu bit sor, terima kasih. Tu dia belakang tu. Orang lain pun tertarik. Bila tertarik, dia kata baik-in. Baik-in dulu baru kita atas motor. Baik-in lah. Kok mana motor harga 2,000, baik ni 2,000 ataupun baik ni 1,000. Tak baik ni lepas tu pun tak apa dah, dia boleh 2,000. Nah. Orang lain pula. Nah, Allahuakbar, macam-macam. Atas muka dunia ni. Hok cara halal, cara haram, habis. Nah, gomo juga hok haram. Oh halal tak apalah. Allah Taala tak marah. Hok yang marah ni. Perangai yang mana mereka ini duduk atas muka dunia. Azhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Duduk sedak-sedak guna. Makan piti orang tu, makan piti orang ni. Macam-macam. Maka tu atas semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun ada juga berfirman. Ini tak ada dalam ayat yang kita belajar ni. Dalam surah Al-A'raf ayat 32, Allah Ta'ala apa berfirman, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله تعالى kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang melarang untuk memakai perhiasan, untuk memakai perhiasan zinatullah, perhiasan yang Allah Taala kurniakan, allati akhraj liibadihi, yang Allah Taala jadikan untuk hamba-hamba dia, nak pakai mah, nak pakai perak, nak pakai mutiara, nak pakai ikutlah. Allah Ta'ala tak marah. Wattajibati minar rizq. Dan Allah Ta'ala kata siapa dia kat ada larang daripada makan rezeki yang baik-baik, hok molek-molek. Allah Ta'ala tak larang. Logilah nak cari piti banyak mana, nak pakai berapa, tak ada masalah. Janji bila mana siapa tahap hak wajib kena buat. Hak wajib kena buat. Nak buat hak sunat logilah. Kamu ni kaya. Dengan kekayaan kamu tadi, masjid ni kamu sponsor, program ni kamu sponsor. Allah lagi lah. Atau Allah Ta'ala suka. Jadi itu semua, maka tidak salah untuk orang Islam tadi, orang mukmin tadi, dia nak apa ni, menggunakan zinatullah dengan juga dia nak merasai at-tayyibat bin al-rizqi,
rezeki-rezeki Allah Ta'ala sediakan atas muka dunia tak jadi masalah, dan Allah Ta'ala tidak murka. Tetapi yang Allah Ta'ala murka adalah mereka yang guna nikmat-nikmat Allah Ta'ala tapi dia tak nak sujud kepada Allah, tidak mengiktiraf bahasanya Allah itu Tuhan. Itu yang Allah Ta'ala marah. Di antara perkara yang paling Allah Ta'ala marah ialah dia tak sengaku Allah buat dia. Dia tak sengaku Allah Tuhan dia. Dia tak sujud kepada Allah SWT. Tak rokok kepada Allah Ta'ala. Hak ni Allah Ta'ala marah. Maka tuan-tuan semua, insyaAllah pada esok hari kita akan lihat, kita akan baca surah Al-Ahqaf bermula daripada ayat 21. Kita sampai esok lah. Ayat ke-21, Wadhkur Akha'adin, kisah Akha'adin, kisah Nabi Hud. Kisah Nabi Hud yang Allah Ta'ala cerita di tempat lokasinya, dia dengan apa ni kaum dia, iaitu kaum Ad. Kaum Ad ni Qa'adin. Kaum Ad ni adalah kaum kepada Nabi Hud alaihi salam. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita sambung esok pagi, insya-Allah kita akan baca dan kita bertadabbur. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.